rekreasi. Iya. Gila. Jajan ya tahu pula. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kencan Lesti Wilar semalam ngemper di atas trotoar kayak camping aja, membuat semua baper habis guys. Ya ternyata di balik itu semua ada momen yang tak terekspos, ya momen haru, dan itu adalah bentuk dukungan dari sang calon mertua. Nyatanya Bilar sebelum jalan-jalan, pas di rumah si Dedek, dia video call sang calon mertuanya yang ada di Cianjur. Ya, kencan itu yang mesra banget ternyata sudah mendapatkan izin dari Ayah Kejora, Ayah Lesti. Ya, hal itu pun terungkap saat Ayah Kejora mengunggah di feed Instagramnya saat dia video callan dengan sang calon mantunya dengan memberikan caption "kau di sana, aku di sini" dengan emoji pipi merona dan lope-lope tentunya guys. Ya, kencan semalam memang terkesan indah, romantis, so sweet, pokoknya serba bikin semua pada baper. Dan hal itu pula yang menunjukkan betapa seriusnya hubungan mereka berdua. Ya, karena memang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang tercute, terbaper, terviral di tahun ini. Tentunya atas unggahan Ayah Kejora ini, tak hanya Dedek Lesti maupun Rizky Bilar, tetapi semua para fan juga ikut baper dan ikut merasakan apa yang dirasakan. Bahwa memang kita ketahui Ayah Kejora sekarang dalam masa pemulihan, masa istirahat agar penyakit dan tumornya tidak parah. Ya, makanya dia sekarang menggantikan posisi nganter si Dedek kepada Mama Redi, mantan pacarnya alias bojone istrinya guys ya. Ya, dan banyak pula yang mengomentari unggahan Ayah Kejora di feed Instagramnya itu yang semua pada dibuat baper dan selalu mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar tentunya. Apalagi mereka tak hanya baper oleh ulah mereka berdua, oleh kencan romantis Rizky Bilar semalam, tetapi mereka pada baper atas unggahan Ayah Kejora yang seakan menyiratkan kerinduan pada calon mantunya. Namun ternyata dia harus menjaga kesehatannya demi nantinya bisa bertahan dalam menghalalkan hubungan putri semata wayangnya itu dengan kekasihnya, yakni Rizky Bilar. Tentu kita berharap ntar ayah bisa menikahkan Lesti dan Bilar dan selalu diberikan kesehatan, dan nantinya juga operasinya bisa berjalan dengan baik. Tentu saja hal itulah yang menjadikan semua pada baper, pada ya merasakan hal yang luar biasa, karena memang mereka berdua Lesti dan Bilar benar-benar cute banget guys ya.
apalagi sang mertua yang secara tak langsung memberikan restu terbaiknya pada Rizky Billar. Inilah beberapa komentar netter terkait restu, terkait juga Ayah Kejora. Ya, unggahan Ayah Kejora di feed Instagramnya. Tentu kalian pada penasaran dan ini simak ntar kalian komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Ya, bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini. Yuk, ini dia, lihat